Malam yang akan selalu saya ingat. Sangat bangga menjadi presiden tim ini, yang dipimpin oleh Spalletti dan stafnya dengan sangat baik. Kerja bagus semuanya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih kepada penonton di stadion. Ucap Presiden Aurelio De Laurentiis usai kemenangan Napoli atas Liverpool. Pertandingan di kompetisi Liga Champions Eropa pada awal September kemarin seolah menjadi ajang menggembirakan bagi Napoli. Betapa tidak, mereka yang bertemu dengan tim kuat Liverpool mampu menumpas segala ragu. Pasukan Jurgen Klopp yang mengandalkan banyak pemain bintang kandas dengan skuad Napoli yang kebanyakan baru memulai kerjasama. Seperti kata pelatih Luciano Spalletti, kerja keras dan konsistensi permainan mampu membuat Napoli unggul atas Liverpool. Mereka menang dengan skor 4-1, di mana itu jelas menjadi sejarah selama partisipasi mereka mengikuti kompetisi tersebut. Piotr Zielinski menjadi bintang kemenangan Napoli dengan memborong 2 gol, sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetak Andre Franzambo Anguissa dan Giovanni Simeone. Gol Liverpool sendiri dicetak Luis Diaz. Tangisan yang hadir dari mata Giovanni Simeone usai mencetak gol seolah menggambarkan perasaan haru seluruh penggemar Napoli yang menyaksikan tim kesayangan mereka meraih kemenangan dengan cara spektakuler. Kemenangan itu tidak hanya membuat Napoli mampu menjadi ancaman di kompetisi Eropa, namun juga Italia. Ya, di kompetisi domestik, mereka masih memimpin perburuan gelar juara setelah menjalani laga demi laga tanpa tersentuh satupun kekalahan. Terbaru, mereka mampu menggilas juara bertahan AC Milan yang sejatinya juga punya performa ciamik di awal musim ini. Start meyakinkan Napoli di Serie A musim 2022-2023. Memulai kompetisi di pertandingan melawan Hellas Verona, Napoli tidak temui kesulitan dalam meraih kemenangan. Mengandalkan sejumlah penggawa anyar, mereka mampu melibas skuad asuhan Gabriele Covi dengan skor telak 5-2. Di giornata kedua ketika mereka menjamu tim promosi AC Monza, permainan mengesankan juga masih setia ditunjukkan. Tim berjuluk Il Partenope tampil menggila dengan mencetak 4 gol tanpa balas. Adapun kedua gol Napoli dicetak oleh Brescia Kvaratskhelia pada menit ke-35 dan 62. Kemudian, 2 gol lainnya berhasil dilesatkan Victor Osimhen pada menit 45+2 dan Kim Min-jae pada masa injury time. Memasuki laga ketiga dan keempat, Napoli yang meladeni perlawanan Fiorentina dan Lecce sama-sama meraih hasil imbang. 2 laga yang masing-masing diakhiri dengan skor 0-0 dan 1-1 itu membuat langkah mereka sedikit tersendat. Apalagi ketika imbang melawan Lecce, posisi Napoli langsung turun dari yang sebelumnya memimpin jadi menduduki tangga keempat. Namun pada giornata kelima, Lazio yang dilatih Maurizio Sarri malah berhasil mereka tumbangkan dengan skor tipis 2-1. Lazio sejatinya memulai pertandingan dengan awal yang manis lewat gol cepat Mattia Zaccagni pada menit keempat. Namun Napoli berhasil menutup babak pertama dengan skor imbang 1-1. Di babak kedua, mereka yang berhasil menguasai pertandingan akhirnya mampu membalikan keadaan dan mengakhiri laga dengan kemenangan. Di laga ke-6 ketika berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Spezia, Napoli kembali berhasil menduduki peringkat pertama. Belum lama ini, mereka yang mampu tumbangkan AC Milan pun berhasil mempertahankan posisi puncak klasemen. Usai menang secara dramatis dengan skor 2-1 lewat gol Matteo Politano dan Giovanni Simeone. Memainkan sebanyak 7 pertandingan, Napoli jadi tim paling produktif bersama Udinese dengan raihan 15 gol. Mereka juga baru kebobolan 5 gol dan membuat posisi di tempat pertama kian perkasa. Napoli mengungguli tim-tim seperti Atalanta,
Udinese, dan Lazio sebagai pesaing terdekat dan meninggalkan tim raksasa seperti AC Milan, AS Roma, Inter Milan, hingga Juventus. Dengan raihan yang meyakinkan di awal musim, mampukah mereka tampil konsisten dan siap merebut trofi juara Serie A untuk pertama kali sejak tahun 1990? Siap jadi juara Serie A? Bicara tentang peluang menjadi juara, Napoli sejatinya sudah menjadi tim yang kerap jadi penantang gelar. Sejak musim 2010-2011, mereka selalu masuk ke posisi 5 besar. Paling cuma pada musim 2019-2020 saja, ketika performa mereka turun dan harus menempati posisi 7 klasemen akhir. Sejak menjabat tugas sebagai pelatih Napoli pada musim 2021-2022, sepeninggal Allenatore Gennaro Gattuso, Luciano Spalletti terlihat cocok dengan materi pemain yang dimiliki Napoli. Dia punya sejumlah amunisi yang bisa dimanfaatkannya untuk melakukan serangan efektif. Buah dari gaya bermainnya itu, Spalletti selalu bisa membawa Napoli jadi tim yang menciptakan banyak gol dalam sebuah pertandingan. Pada musim ini, Spalletti lebih sering memulai pertandingan dengan skema 4-3-3. Formasi itu terbukti ampuh, di mana Napoli mampu meraih banyak kemenangan. Malah ketika ia putuskan untuk memulai laga dengan formasi 4-2-3-1 melawan Lecce, yang ada hanyalah hasil imbang yang mampu didapat. Namun yang perlu diingat, taktik Spalletti cukup reaktif dan tidak terpaku pada satu formasi saja. Khususnya ketika melakukan serangan, Spalletti kerap mengubah keadaan menjadi 2-3-5. Skema tersebut akrab dengan istilah positional play, yang memungkinkan para pemain Napoli tidak terpaku pada posisi asli mereka. Anak asuh Spalletti akan melakukan rotasi dan saling mengcover satu sama lain. Satu hal lainnya yang cukup jadi sorotan dari taktik Napoli adalah Spalletti selalu meminta pemain untuk menguasai bola lebih cepat dari tim lawan. Ini akan membuat mereka jadi lebih efektif ketika melakukan serangan dan mampu menjaga keseimbangan permainan. Mengutip dari laman One versus One, sejauh ini Napoli menjadi tim yang unggul dari segi gol yang diciptakan. Banyaknya umpan yang dilakukan, persentase dribble sukses, peluang bersih yang diciptakan, sampai umpan kunci dan assist yang diciptakan melalui open play dari seluruh kontestan Serie A lainnya. Catatan itu tentu menjadi bukti dari beberapa efektifnya strategi yang dilancarkan Spalletti. Buah dari perombakan besar-besaran. Apa yang dituai Napoli hingga detik ini merupakan buah dari perombakan besar-besaran yang dilakukan. Mulanya, Napoli bersama Presiden Aurelio De Laurentiis sempat dikritik habis-habisan karena tidak melakukan pergerakan meyakinkan di bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Malah, klub secara membabi buta melepas banyak pemain bintang yang telah diandalkan selama bertahun-tahun lamanya. Ketika merasa bosan dengan deretan bintang, namun selalu gagal kuasai Serie A, De Laurentiis mengumumkan bahwa dia akan melakukan revolusi dengan menciptakan sebuah klub yang mengandalkan banyak pemain muda. Sang presiden berusia 73 tahun itu mengaku berkaca dari keberhasilan AC Milan pada musim lalu. Dia ingin menstabilkan keuangan dengan melepas pemain tua bergaji besar dan memilih mendatangkan pemain muda yang bisa menekan anggaran namun berpotensi memberi kontribusi besar. Maka dari itu, di tengah kepergian Lorenzo Insigne, Dries Mertens, David Ospina, Arkadiusz Milik, bahkan sampai Kalidou Koulibaly, klub kedatangan nama baru seperti Kim Min-jae, Tanguy Ndombele, Giacomo Raspadori, sampai yang saat ini tengah menjadi bintang, Vicha Kvaratskhelia. Meski membuat banyak orang bertanya-tanya, cara seperti ini sejatinya pernah dilakukan oleh Napoli pada medio 2009-2010. Ketika itu, De Laurentiis melakukan perubahan besar-besaran dengan melepas direktur olahraga, Pier Paolo Marino,
dan memanggil nama Ricardo Bigon untuk mengawasi transfer. Hasilnya, klub berhasil melepas Fabio Quagliarella sebagai top skor dan menggantinya dengan Edinson Cavani. Selain itu, terdapat pula nama Ezequiel Lavezzi dan Marek Hamšík yang ikut menjadi ikon kebangkitan Napoli di bawah pelatih Walter Mazzarri. Dengan mengkombinasikan pemain berpengalaman dan pemain muda potensial pada musim ini, Napoli masih terus berjalan di track positif. Para penggemar tentu berharap bila situasi seperti ini bertahan hingga akhir musim, tidak seperti yang sudah-sudah ketika Napoli cuma tampil mengesankan di awal musim saja, hingga membuat gelar Scudetto mereka terlepas. Penyakit kambuhan Napoli. Ya, dalam setidaknya 10 tahun terakhir, Napoli telah tampil sebagai runner-up sebanyak 4 kali, yakni pada 2013, 2016, 2018, dan 2019. Napoli seringkali memulai musim dengan mulus, namun selalu kehabisan bensin ketika kompetisi akan berakhir. Pada tahun 2018, kiper legendaris Juventus, Gianluigi Buffon bahkan sempat berpikir bahwa Napoli akan meraih Scudetto. Pasalnya, Il Partenope sempat memimpin jauh klasemen Serie A pada awal musim. Menurut Buffon, performa Napoli benar-benar melampaui ekspektasi. Namun sayangnya, mereka gagal tampil konsisten di detik-detik akhir perebutan gelar juara. Pada musim lalu saja, Napoli sempat memimpin klasemen di awal putaran, di mana pada 5 laga pertama mereka berhasil menyapu dengan kemenangan beruntun. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mereka gagal tampil konsisten dan kalah dalam perburuan gelar juara dari AC Milan dan Inter Milan. Maka dari itu, konsisten menjadi kata yang wajib dijaga baik-baik oleh Napoli pada musim ini.